selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih sudah klik video saya di sini bareng saya Puri Arinta 27. Oke, ini saya mau kasih tahu untuk pengiriman selanjutnya ini ke Sumatera Selatan di sini ya. Seperti ini. Untuk yang paling bawah ditata dulu yang rapi seperti ini, nanti seperti biasanya untuk packingnya di sini saya kasih bubble lagi seperti ini biar enggak benturan ya, meskipun benturan tetap aman seperti ini. Oke, ini yang paling kecil-kecil dulu yang aku taruh bawah, ini diameter tasnya 8,5 seperti ini. Kita menatanya nggak sama, ada yang hadap ke atas, ada yang ke bawah biar rapi karena lebih pas. Oke, seperti ini. Di sini nanti kita insya Allah jadi 2 kardus, tapi nanti dijadikan 1 karena pesanannya lumayan banyak ini. Oke, seperti ini. Di sini kita nanti lihat dulu untuk vasnya, karena di sini vasnya ada ukuran yang segini. Ini vas cemara, ini diameternya 12 cm dan ada yang 15 cm seperti ini. Vas kerang. Di sini nanti dilihat dulu ya. Ini saya coba dulu untuk yang kecil-kecil dulu, ditaruh di bawah. Habis itu selanjutnya yang besar. Dan ini ada vas untuk sukulen. Diameter vasnya ini 7. Seperti ini. Batunya lumayan cantik juga ya, Kak. Ini di sini mengkilat, glowing. Dan ini ada vas telur. Vas telur ini untuk di orderan sini yang dari Sumatera Selatan ini untuk mawar mini. Oke. Dan ada vas kayu juga di sini. Seperti ini ya. Untuk anggrek. Oke, yang kecil dulu kita taruh di bawah. Lanjut lagi. Seperti ini. Ya, tak lupa di sini saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan, saya tunggu subscribe-nya dari kalian semua. Oke. Saya doakan semoga rezekinya semakin lancar buat kalian yang sudah subscribe. Oke, di sini sudah ini 2 sub seperti ini. Ini kalau ditambah satu lagi, ini nggak tahu ini mau tak tidak ya. Sebentar, saya coba dulu tingginya. Insya Allah muat. Oke, sebentar ya. Ini nanti dilanjut untuk packing vasnya. Dan selanjutnya ini saya mau kasih tahu yang bunganya yang mau dikemas, yang sudah dipesan. Oke, saya baca list juga biar kalian tahu. Oh iya, tidak lupa di sini nanti yang mau lihat lebih detail bunga yang harga 10.000 bisa dicek di video-video yang lain. Bisa diklik di video-video saya yang lain ya, untuk lebih detailnya harga
bunga 10.000. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk bunga-bunganya. Oke. Di sini ini ada tulip. Tulip satu tangkainya ada 3 cabang di sini. Seperti ini. Ini saya kasih tanda biar nanti yang order tahu bahwa ini untuk 3 bunga, satu set bunga plus tas. Ini nanti pakai tas ini. Seperti ini. Dengan harga Rp25.000 ini nanti ya. Oke, tulip sudah di sini. Untuk yang lain seperti biasa biar terlihat sangat rapi, di sini ada 3 peach bunga tulip tapi kecil yang harga Rp10.000. di sini saya kasih tanda seperti ini. Tanda seperti ini nanti kalau mau merangkai buat kalian yang sudah order, ini dilepas dulu biar gampang untuk merapikan atau merangkai dalam tasnya. Oke, tulip juga sudah di sini. Di sini ada bunga krisan. Bunga krisan ini satu kantong plastik ada 3 peach juga di sini. Oke. Warnanya campur ya. Ini request dari kakaknya, maunya warna campur. Di sini bisa ya, tergantung keinginan dan stok bunga kami. Oke, ini ada buah. Ini cabai, satu kantong saya isi 3 peach. Ini juga, ini ada jeruk ponkam sama delima di sini sudah. Ini buahnya juga ada jeruk lemon di sini. Ini 2 peach, satu kantong 2 peach. Oke, sudah. Dan ini mawar mix. Nah, di sini saya mix sama bunga krisan. Seperti ini, satu kantong saya isi 3. Oke. Ini ada anggrek bintang di sini, ada 3 warna, kuning, pink sama putih. Isinya ada di sini ya. Ini requestnya 4 dan ini ada mawar holnya juga ada di sini. Ini satu kantong isi 3 juga. Saya campur. Dan ini ada snapdragon atau lavender. Ini dengan harga 15.000 untuk 1 peach bunga plus pas. Oke, saya sendirikan ini kak ya, soalnya ini nanti ada snapdragon yang harga Rp10.000. Yang ini seperti ini. Oke. Dan di sini ada mawar kuncup. Mawar kuncupnya ini minta mix 3 varian warna di sini. Pink ini sama merah. Dan juga ada krisan rainbow seperti pelangi. Warnanya warna-warni di sini ada merah, pink sama orange. Sudah. Dan ini mawar 21 dengan harga berapa ini? 15.000. Ini nanti pakai vas telur yang sudah saya jelaskan tadi warna hijau. Dan ini 3 piece untuk yang harga 15 juga. Seperti ini, ungu dan kuning. Oke. Di sini masih banyak lagi bunga-bunganya. Macamnya yang sudah diorder. Ini mawar siku. Dan ini ada rumput persia seperti ini. Rumput persia, ada palem ulat juga. Oh, pakis ulat di sini. Mawar siku tadi. Ini mawar kuncup. Oke, di sini sudah banyak sekali yang diorder sama yang di sana. Oh iya, ini kaktusnya. Ada 5 piece juga, ada yang sama kasnya tapi kecil, kas kotak ya. Dan di sini saya jelaskan ada buah.
Ini buah apa, guys? Saya tidak tahu. Ini buahnya, ini buah jambu. Jambu airnya ada dua macam. Jambu air, ada yang putih merah, ada yang hijau kemerah-merahan. Dan ini ada apel merah sama hijau juga di sini. Ada jeruk lemon. Jeruk lemon juga, jeruk apa ini? Ya, pokoknya jeruk keras. Oke. Seperti ini. Dan ini ada anggrek tempel. Ini nanti dirangkai di khas tempel. Ini ada beberapa bunga. Jumlahnya ini 5, ya, yang dipesan ini 5. Untuk 5 nanti kasih tas seperti ini. Oke, kita ngirimnya dipisah biar tidak memakan tempat, biar enggak kena volume terlalu besar. Oke, seperti ini. Dan ini ada Juntai Admiralty seperti ini, nanti bisa dirangkai sama kakak yang sudah order. Ini kenapa di bawah ini saya kasih seperti ini? Ini nanti dirangkai di atasnya. Ditaruh di bagian atas vas dan daunnya menjuntai ke bawah. Oke. Sudah. Di sini saya hitung sudah ada beberapa bunga yang dipesan, dan saya hitung juga untuk bonus. Bonusnya masuk 7 peach bunga. Tapi di sini untuk bonus saya tambahin 1. Jadi bonusnya ada 8 bunga. Di sini 2 peach matahari sama anthurium ini bonus ya. Untuk daun ini bonus juga, ada 3 peach ini. Jadi 5. Dan ini bonus untuk anggreknya, ada 3 peach. Total semua bonusnya 8. Di sini pembelian 1 lusin itu dapat bonus 1 bunga. Oke, ada yang tanya, kan enggak ada potongan? Di sini enggak ada potongan harga untuk bunga-bunganya. Kalau beli banyak 1 lusin gratisnya 1. Misal kalau beli 10 lusin berarti gratisnya 10 bunga. Sama saja udah dapat potongan 100.000 buat kalian. Oke, di sini sudah saya jelaskan semua. Mari kita packing untuk bunganya di sini. Alhamdulillah, ini paketnya sudah selesai. Semoga laris manis dijual di sana, yang di Sumatera Selatan sana. Oke, terima kasih.